Selanjutnya kita akan mulai prosedur mengamati dan mengecek pada alat sholat. Nah, langkah pertama, silakan lingkarkan lengan di atas meja. Yang kedua, lingkarkan meteran di lengan atas. Silakan mengingat di titik mana kita memukul. Ini adalah kondisi saat otot berelaksasi. Baiklah, langkah kedua, silakan kempalkan tangan dan bengkokkan. Lingkarkan meteran lagi. Ingat pada titik yang sama di mana kita mengambil titik pertama saat otot berelaksasi. Ini adalah kondisi di mana otot berkontraksi, cermati dan teliti berapa hasil diameter otot. Itu tadi prosedur untuk mengamati diameter pada otot. Itulah tadi pengamatan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya sesi tanya-jawab, sekaligus menyimpulkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Adapun pertanyaannya, yaitu, adakah perubahan diameter otot lengan atas pada saat diluruskan dan dibengkokkan? Nah, pada saat lengan diluruskan dan dibengkokkan, itu terjadi perubahan ukuran diameter otot, di mana pada saat lengan diluruskan atau dalam keadaan relaksasi, ukuran diameter otot yaitu sebesar 26 cm. Kemudian, pada saat dibengkokkan atau dalam keadaan kontraksi, ukurannya bertambah menjadi 28 cm. Pada perubahan yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi pada otot tersebut? Pada saat lengan dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Kemudian, pada saat otot dalam keadaan kontraksi, otot akan memadat dan memendek sehingga ukurannya menjadi besar. Itulah hasil pengamatan yang telah kami lakukan tentang mengamati diameter otot. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.